Jadwal Timnas Indonesia versus Vietnam Piala Asia AFC 2024. Timnas Indonesia Senior dan Timnas U23 akan menjalani serangkaian turnamen bergengsi. Timnas Senior bersama Shin Tae-yong serius menatap gelaran Piala Asia 2024 di Qatar. Ajang ini juga menjadi barometer kekuatan Timnas yang juga akan melakoni pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di grup D seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas menjadi tim kuda hitam yang berpotensi memberikan kejutan. Sebulan setelah Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bakal menghadapi matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam pada laga tandang dan kandang. Kemudian pada Juni 2024, Timnas Indonesia bakal menghadapi matchday kelima dan keenam. Pada matchday kelima dan keenam itu, Timnas Indonesia bakal menjamu Irak. Sementara pada matchday keenam, Timnas Indonesia menjamu Filipina. Jika Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, skuad Garuda akan menjadi matchday 1 dan 2 pada September 2024, matchday 3 dan 4 pada Oktober 2024, matchday 5 dan 6 pada November 2024, pada bulan April. Sederet pemain muda yang sudah menjadi tulang punggung di tim senior seperti Marcelino Ferdinand, Rafael dan Hernando CS kembali bersiap di Piala Asia U23 2024 juga berlangsung di Qatar.